3 pemain abroad yang bertanding pada hari Minggu 11 Juni 2023 jelang bela timnas Indonesia. Salah satu dari ketiga pemain abroad tersebut adalah bek sayap andalan timnas Indonesia, Pratama Arhan. Perlu diketahui sejumlah pemain abroad yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 masih belum bergabung dengan pemusatan latihan atau TC skuad Garuda, julukan timnas Indonesia. Alasannya karena mereka masih memiliki sederet agenda bersama klub yang menaungi mereka. Pada hari Minggu 11 Juni 2023, terdapat 3 pemain abroad yang akan bertanding jelang bela timnas Indonesia. Lantas siapa sajakah mereka? Urutan ketiga dalam daftar ini adalah Asnawi Mangku Alam. Perlu diketahui Asnawi merupakan salah satu pemain andalan klub divisi 2 Liga Korea Selatan, Jeonnam Dragons. Pada hari Minggu 11 Juni 2023, Jeonnam Dragons akan bertanding di laga lanjutan divisi 2 Liga Korea Selatan kontra Cheongju FC. Duel tersebut bakal tersaji di Cheongju Stadium, Korea Selatan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setelah menjalani laga tersebut, Asnawi Mangku Alam dijadwalkan akan langsung bertolak ke Indonesia. Pemain sayap andalan Shin Tae-yong ini akan berangkat ke tanah air pada Senin 12 Juni 2023. Berikutnya adalah Shane Patinama. Klub yang diperkuat Shane Patinama, Viking FK, juga akan bertanding pada hari ini. Viking FK bakal berhadapan dengan Sarpsborg 8 di laga lanjutan Liga Norwegia 2022-2023. Laga tersebut akan tersaji di Sarpsborg Stadium, Norwegia pada Minggu 11 Juni 2023 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sangat diharapkan Shane Patinama tidak mengalami cedera. Sebab apabila Shane Patinama mengalami cedera, dia berpeluang gagal debut bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Urutan terakhir dalam daftar ini adalah Pratama Arhan. Pratama Arhan akan tampil bersama Tokyo Verdy di laga lanjutan Divisi 2 Liga Jepang kontra Fagiano Okayama. Duel tersebut bakal berlangsung di Stadion Kanko Okayama Jepang pada hari Minggu 11 Juni 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Setelah menjalani laga tersebut, Arhan dijadwalkan bakal langsung bertolak ke Indonesia pada 12 Juni 2023. Tentunya sangat diharapkan Pratama Arhan tidak mengalami cedera apabila diturunkan Tokyo Verdy di laga tersebut. Pasalnya, Arhan memiliki peran penting di skuad timnas Indonesia.